Kan best kalau kita selalu ada macam ni. Ah, best ni untuk adik seorang ni sebab tu kerja abang. Hantu kan. Sibuk je. Setiap minit nak jaga mak. Diorang balik dulu tau. Nanti kita orang datang lagi. Assalamualaikum. Abang. Kenapa dik? Adik teringin nak macam dulu-dulu. Kenapa pula tiba-tiba ni? Aduh, ay. Dah besar-besar ni tiba-tiba teringat dulu. Kenapa ni? Tak adalah. Dulu kan abang sibuk je. Setiap minit nak jaga mak. Alah, mak kan sakit dulu. Tapi memang abang pun teringat masa dulu kan. Sibuk. Lagi-lagi time raya. Mesti kelang kabut kan? Allah, teringat masa tu. Sedap kau rumah. Sedap, mak. Sedap lagi-lagi. Dah lama dah mak lengun. Abang dah dah lah tu. Bodek mak tu. Dulu gila kemas. Tak payahlah penat-penat. Abang ni kan anak satunya laki-laki anak mak. Tak payah buat lagi. Nanti kan nak jaga mak lagi. Penat. Abang ni nak mak sihat. Jadi sihat je lah. Biar adik turut. Ya ni lah. Janganlah gaduh. Tak payahlah gaduh-gaduh. Tolonglah kemas. Bukan sifat pakai. Nak kacau. Ibu mak, dia abang buat di rumah. Ni semua benda nak gaduh ni macam mana? Tak pula mak, ni cuma sihat. Dia bergaduh lah. Ini cuma sihat. Alhamdulillah. Bang. Eh, adik, kenapa? Aduh, tengah gelak-gelak ni kacau pula. Apa pasal? Kan best kalau kita selalu ada macam ni? Ah, best ni untuk adik seorang je sebab aku kacau abang. Aduh. Mana ada? Elih nak merajuk pula. Daripada merajuk ni abang tanya. Apa impian adik dulu kan? Dulu kan adik ada impian. Apa impian adik bila nak nak jadi bila besar nanti? Abang lupalah tu. Mestilah nak bagikan mak dengan abang. Yelah. Tu impian. Habis bila nak kahwin? Ke situ pula dia. Jauh betul. Abang, adik rasa kan? Adik nak jadi doktor lah. Doktor? Ha? Doktor? Mak pun terkejut tu nak jadi doktor. Bang. Apa hal ni adik ni? Kejutkan orang pula. Aduh. Alah, saja je. Takde. Saya teringatlah. Abang dulu waktu abang jual-jual basikal tu. Ingat tak? Mestilah ingat. Kan basikal tu kesayangan abang. Hei. Teringat pula kan zaman tu. Zaman ada basikal tu. Ya Allah. Semoga apa yang aku korbankan ini dapat bantu keluarga aku. Semoga mak dapat sembuh dari penyakitnya dan adik dapat capai cita-cita dia. Ayo okey. Ya okey.
Panggil siapa? Panggil okay. Saya juga dulu, saya belum tengok mak saya sakit ya. Tidak, mau sakit. Saya boleh bantu. Terima kasih ya sebab tolong bos saya malam tadi. Tu dah berapa lama? Mak sakit? Dah lama juga sebenarnya mak sakit tu. Sejak saya sekolah menengah lagi. Sekarang umur dah 26 tahun kan. Sekolah menengah tu juga dah hampir 10 tahun jugalah. Ada buat ubatan apa-apa ke? Pergi hospital ke? Sekarang ni memang kita apa cakap, 100% pada perubatan hospital lah sebab kita tak tahu nak bawa ke mana kalau kat luar-luar ni. Tak. Saya ikut follow banyak perubatan lah. Oh, Alhamdulillah. Kat sini, jap mana eh. Ini yang bos saya cakap tu. Ini yang boleh bantu. Kata boleh bantu mak salah. Oh, ni ni kedainya. Ha. Oh, dekat sini. Ha. InsyaAllah nanti saya bawa jugalah mak saya ke sini. Hei cik, ada yang saya boleh bantu? Apa kebaikan minyak ni untuk kerja manis? Minyak masak ukur ni adalah sebuah minyak organik yang membantu untuk buat nasi kebal sebab nasi kebal dapat mengurangkan kadar glycemic index dan glycemic load untuk mengawal bacaan gula dalam darah. Jadi, tuan berminat ke untuk dapatkan ukur ni? InsyaAllah, boleh-boleh. Alright. Mesti mak suka abang hadiahkan mak minyak ukur ni. Mesti adik tak sabar sama belajar. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas rezekimu. Alhamdulillah, aku bersyukur dapat tunaikan hajat mak dan adik. Aku harap mak akan cepat sembuh dan adik berjaya menjadi seorang doktor. Bang? Oh, bang. Menu apa tu? Cik senyum lagi. Alamak, orang besar biasalah senyum-senyum seorang. Oh, alamak, dia fikir siapa lah tu? Abang ada girlfriend ni? Aku tak minta lama depan mak ni. Yelah tu. Bantau jiran sebelah. Mana jangan tambah ramah sebelah aku Cina. Kadang-kadang saya nak jadi Melayu. Melayu. Rindunya macam dulu-dulu. Ada mak, ada ayah, ada abang. Meriah sangat. Dik, Dik, jom balik. Tak sangka kan mak, abang pergi dulu. Tapi tak apa. Abang dah tenang kat sana. Saya dah jadi doktor. Mak pun dah sihat. Diorang bersyukur sangat abang hadir dalam hidup kita orang. Kita orang balik dulu tau. Nanti kita orang datang lagi. Assalamualaikum. Jom mak. Jom. Masih teringat jelas sebuah kenangan mengiringi langkah kepergianmu. Wajah indah tersimpan di benakku. Terkenang semua yang telah kita lalui bersama. Redha bukan bermakna tiada tangisan, tetapi penerimaan terhadap takdir Allah. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Iringan doa setiap 17 rakaat agar kau bahagia di sana bersama Tuhan penciptamu di syurga. Rindulah macam dulu-dulu.